Ku cari-cari alasan untuk menyapamu sekian lama. Aku terpikat senyummu. Ku diam-diam membaca setiap gerakanmu yang selalu ramah di sosial media. Salahkah bila ku berharap lebih padamu yang telah luluhkan hati? Oh, Tuhan, beri aku kesempatan walau hanya sementara. Ku ingin memilikinya, kan ku jaga selalu hatinya, takkan pernah tinggalkannya. Ku mencinta walau tak berbalas. Salahkah bila ku berharap lebih padamu yang telah luluhkan hati? Tuhan, beri aku kesempatan walau hanya sementara. Ku ingin memilikinya, kan ku jaga selalu hatinya, takkan pernah tinggalkannya. Ku mencinta walau tak berbalas. Oh, oh, oh. Tuhan, tolong berikan kesempatan sedikit saja untuk ku miliki dia. Tuhan, beri aku kesempatan. Tuhan, beri aku kesempatan walau hanya sementara. Ku ingin memilikinya, kan ku jaga selalu hatinya, takkan pernah tinggalkannya. Ku mencinta walau tak berbalas. Beri aku kesempatan walau hanya sementara. Ku ingin selalu hatinya, takkan pernah tinggalkannya. Ku mencinta walau tak berbalas. Ku mencinta walau tak berbalas. Kembali lagi di Guys Star, karena setiap tamu adalah bintang. Ada Galuh Pandu di sini, dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng dengan teman-teman dari Just For You. Yeay. Sebuah pantun untuk pemirsa. Lihat penyu di Pulau Sumatera. Ada Just For You untuk Anda. Oke, personil Just For You ini ada 3. Yes. Tapi sebenarnya ada 4 ya. Tapi nanti kita akan bahas apa yang terjadi di antara mereka. Kita kenalin dulu yang baju hijau. Ada Reynaldo Wijaya. Yes. Hai Aldo, apa kabar? Halo, baik. 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 Yang baju lore-lore ini kayak permen ya. Waduh. Yang kayak permen, tau gak sih yang permen lore-lore itu? Ada James Adam, apa kabar James? Halo, kabar baik Kak. Kabar baik. Di sebelah sana ada
Willy Angga Winata. Willy apa kabar? Baik. Baik juga. Gak ada yang kabar buruk sih? Kenapa kita, gak? Ya, kita baik-baik aja sih. Bohong, karena lagu-lagu kalian patah hati semua. Oke, okay, tapi sebelum kita bahas ke lagu-lagu, ada yang mau jelasin dulu gak sih? Just For You ini sebenarnya apa dan bagaimana bisa terbentuk? Oke, okay. Just For You itu sebenarnya kita tuh awal bikinnya itu dari kisengan. Mm-hmm. Kita kan suka dengerin lagu-lagu kayak Kahitna, Yovenuno. Jadi kita kayak awalnya mau bikin kayak inilah the next lah gitu. Dan kita sama-sama bertiga kan. Vibes-nya tuh memang vibes-vibes galau gitu ya. Iya betul. Kahitna, Yovenuno. Lanjut. Dan kita emang udah temenan juga lumayan lama ya. Terus kayak sering nongkrong, kenapa gak kita bikin satu project aja gitu. Mm-hmm. Project yang bisa dibilang sebenarnya gak terikat gitu kan. Awalnya kita karena masih jalanin single-single pribadi juga. Mm. Nah, satu single ternyata kita oke nih, lanjut lagi single kedua sampai single ketiga. Sekarang berarti udah single ketiga. Yes. Sebelum kalian bertemu, katanya kalian itu dulu adalah suka nge-cover musik. Yes. Dan memang udah jalan sendiri-sendiri gitu. Ya. Tahun berapa itu kalian mulai berkarya di situ? Aldo dulu sih. Mungkin? Oh dari aku. Mm. Kalau aku sebenarnya dari 2013 ya udah dari SoundCloud awalnya. Dari SoundCloud? Pertama astaga, dari SoundCloud itu di zaman kapan ya SoundCloud? Yeah. Masih ada gak sih sekarang masih, SoundCloud? Masih ada. Masih ya? Masih ada. Oh sekarang kan kita situ. Ada Spotify tuh. Tapi masih berjaya ya SoundCloud ya? Enggak berjaya tapi, ya gak berjaya. Dengan PD-nya gak boleh. Oke, berarti masih ada ya SoundCloud dan masih aktif di situ dan juga? Dan di Instagram tuh dimulai di 2015. 2015 itu zaman-zamannya Indofitgram gitu-gitu ya kan? Iya betul. Repost-repost pakai aplikasi ketiga. Oke, sekarang kalau James mulai dari kapan? Kalau aku pertama kali cover-cover itu 2012 kan? Dari YouTube platformnya. Cover dulu. Apa nih? Musik Opik? Oh bukan ya? Dulunya aku seorang gitaris, fingerstyle gitar. Serius? Cover-cover musik. Terus baru mulai ada nyanyinya dan sekarang program rutinnya tuh mulai dari 2019. Program rutin apa tuh? Aku ada bikin jamming session gitu namanya Let's Jam with James. Itu baru rutin di 2019. Oh, ditayangin di mana tuh? Di YouTube juga. Di YouTube dan juga. Semua platform lainnya. Semua platform lain. Hmm. Oke, sekarang lanjut ke Willy. Kalau Willy tahun berapa? Kalau aku di tahun 2014 lah. Itu pas udah mau akhir-akhir kuliah gitu, iseng-iseng sama teman-teman bikin sebuah grup buat cover lagu gitu. Dari iseng ternyata view-nya waktu itu banyak, sampai subscriber sampai 1 juta kalau waktu itu. Wow. Iya sempat, terus aku akhirnya lanjut solo. Gitu. Jadi sebenarnya dari 2014 sampai sekarang lah. Sampai sekarang. Masih berkarir di situ dan konsisten ya? Iya masih ya, konsisten. Sudah hampir 10 tahun lah ya? Hampir. Yes. Oke, nah sekarang kalian ketemunya gimana akhirnya bisa bertemu? Terus akhirnya membentuk Just For You ini seperti apa? Coba ceritain dulu gimana kalian pertemuannya dulu deh. Kalau aku sama Aldo temenan udah lama. Yes. Kita dari zaman-zaman awal-awal aku cover yang tadi aku ceritain 2014, Aldo juga cover di Instagram, kita udah kontek-kontekan, udah suka ketemu. Collab. Nah, akhirnya kita temenan. Nah, si James ini dulu gue kenalin ya. Iya, dikenalin sama Aldo dan fun fact-nya James ini ternyata dulu waktu aku manggung sama grup aku yang dulu. Di kampusnya dia, nah ternyata dia nonton aku di acara itu dan dia masuk ke ruang guest star buat nawarin lagu dia waktu itu. Ternyata James adalah seorang songwriter. Iya, aku seorang songwriter. Dulu aku nih fans sama mereka berdua. Oh really? Aldo dan Willy sama-sama pernah datang ke kampus aku dan dua-duanya aku samperin. Kita sempat ngobrol, udah sempat chit-chat pada saat itu, cuman pas ketemu lagi di 2019 kita nggak nyadar gitu. Ya. mereka nggak nyadar tapi aku tahu kalau ini nih orang yang dulu masuk gitu ya, dan ternyata sekarang dia udah kita dan sama-sama berkarya kalian, bareng kalian bertemu ternyata satu frekuensi nih ya. Betul. Ini kan kalian pasti punya color tone yang berbeda-beda ya. Ada perbedaannya masing-masing, mungkin genrenya juga berbeda-beda. Nah ini gimana menyatukan itu semua akhirnya menjadi Just For You? Kalau untuk genre kebetulan kita sama ya. Untuk genre taste music sama. Kita sama. Cuma mungkin warna vokalnya berbeda-beda vokal, masing-masing. Ya. Jadi memang di antara kita bertiga kan yang jarang mengeluarkan single project itu aku. Jadi aku tuh selama ini kebanyakan nulis lagu untuk orang. Nulis lagu untuk orang atau project-project lainnya. Kemudian tercetuslah nih dari Bapak Willy, gimana kalau kita bikin single bareng? Kita bikin single bareng, ya udah karena mereka punyanya stok lagu untuk mereka pribadi.
Nah, aku punya keluarin nih stok-stok lagu aku. Dan ternyata mereka cocok, kita jalanin sampai hari ini. Jadi sebenarnya pertama celetukan iseng doang sih. Karena kita sering ngumpul bareng nih, ngumpul, nginep bareng. Yeah. Biasa nginepnya di Bekasi di rumah Aldo. Yeah. Jauh ya di luar planet ya nginepnya ya. Iya, luar planet, jauh banget. Kita biasa nyanyi-nyanyi, kalau di situ kita ya have fun lah. Nah, sesekali kita bikin single aja gitu. Ternyata pada oke, ya udah lanjut single pertama. Itu sebenarnya benar-benar pure iseng sih awalnya. Jadi single pertama judulnya adalah Kujaga Kau Jaga Dia. Kujaga Kau Jaga Dia. Kalian berdua saling menjaga gitu. Saling jagain. Bukan. Jadi kita boleh ceritain tuh kenapa akhirnya tercipta lagu itu. Kita menjaga dia, nah dianya menjaga orang lain. Ya. Oh, gitu. Kujaga Kau Jaga Dia. Sakit. Itu idenya siapa tuh lagu itu? James. James. Yeah. Oh, pengalaman pribadi. Coba James nyanyiin James. Refnya. Ku jaga hatiku untukmu, kau jaga hatimu untuknya. Gitu, kurang lebih. Oh my God, sakit ya. Sakit banget ya, ya, ya. Oke, sekarang lagu kedua. Lagu kedua adalah? Tak Berbalas. Oke ya. Ya mirip-mirip lah ya. Ya mirip-mirip lah ya, sama-sama patah hati. Jadi kalian adalah sekumpulan pria sad boy gitu ya. Bisa dibilang begitu ya. Oke, Tak Berbalas. Coba Willy nyanyikan refnya. Tuhan beri aku kesempatan walau hanya sementara, ku ingin memilikinya. Ya, segitu aja. Cakep. Ini astaga, tapi ku ingin memilikinya tapi ternyata tidak berbalas. Ternyata tak berbalas. Kayak dia berdoa, aduh Tuhan sekali aja izinin gitu. Buat aku bisa milikin dia. Aduh gitu. Jangan nangis dong, tisu. Tapi gimana pengalaman ya? Pribadi juga gak itu? Ya pastinya. Tapi ya, pernah semua. Mengalami cinta tak berbalas gak kalau Willy? Pernah pastinya. Pasti pernah. Jess pernah juga? Pernah. Aldo pernah? Pernah. Oke, sekarang lagu yang sekarang sedang diracik ya? Iya. Sudah rilis. Bulan lalu. Yang lagi rilis, oke. Judulnya adalah? Jangan harap lagi. Wah, kompak banget. Jangan harap lagi. Apa? Iya. Berempat sama saya dong, merdu ya suaranya ya. Jangan harap lagi. Ini lagunya menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang kita mau dihampiri lagi nih oleh seseorang di masa lalu. Ya. Nah, terus kita bilang, udah jangan harap lagi. Jadikan yang dulu sebagai luka aja. Kenangan luka aja. Jangan ngarep lu, jangan ngarep. Enak aja lu kita pergi gitu kan. Betul. Oke. Tapi sebenarnya yang membuat saya penasaran, kenapa lagunya galau semua? Kira-kira apa jawabannya? Jangan kemana-mana. Okay. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tapi bagaimana kau lukai berulang kali. Welcome back to Gaestar dan balik lagi Galuh Pandu masih ditemani dengan Just For You. Pertanyaan terakhir tadi adalah membahas tentang lagu kalian tiga-tiganya adalah lagu galau dan kalian adalah sekumpulan sad boy gitu. Kenapa sih lagunya lagu-lagu galau? Kenapa ya? Karena kan mungkin genre yang kita suka adalah ballad. Yeah. Ballad-ballad ya menyi-menyi gitulah. Dan kebetulan aku lebih comfortable untuk bikin lagu-lagu yang sedih, lagu-lagu galau gitu. Melankolis ya. Iya, pria-pria melankolis. Apakah kalian bertiga sering patah hati? Willy mungkin sering patah hati, sudah berapa kali disakiti oleh wanita? Tidak bisa lagi dihitung. Iya, sedap. Udah lupa. Tidak bisa dihitung pemirsa, saking berkali-kali dipatahkan hatinya. Betul. Jangan-jangan mati rasa. Enggak. Asik mati rasa. Jangan ya. Enggak lah. Oh stoik, oh stable berarti udah zen berarti ya. Udah zen men, stoic people ini. Berarti kalau udah tidak terhitung berkali-kali ya punya pasangan ya?
Oh, ini pertanyaannya jebakan. Iya dong ya. Enggak, pengalaman sih ya beberapa kali, ada yang sakit banget juga gitu. Oh. Tapi kan itu semua yang bikin kita dewasa kan. Yeah. Cuma ya aku gak mau membiarkan patah hati itu hanya menjadi sedih. Itu harus menjadi cuan juga gitu. Oh, harus jadi karya. Ya, harus jadi karya, itu harus menghasilkan, jangan cuma buat kita nangis doang. Wah, nah, ini gitu. Dia. Itu filosofinya dibalik lagu sedih itu. Tapi beneran loh, kalau misalnya kita lagi sedih, kita lagi patah hati tuh kayak ide-ide untuk membuat lagu, menulis itu lebih pasti gampang. Lebih gampang. Ya? Beda kalau kita lagi bahagia, lagi bahagia buntu susah. Gak sih? Hmm. Iya, buntu. Kalau James gimana ceritanya? Udah berapa kali dipatahkan hati oleh wanita? Kalau untuk berapa kalinya udah gak inget ya, soalnya sekarang udah ada obatnya dan bawa kemana pun. Wah, gitu. Selamat datang. Siapa namanya, boleh disebut? Iren namanya. Ya? Iren namanya. Iren, hai Iren. Aduh, cocok banget deh pasangannya yang serasi. Ini kalau Iren yang gak ikut nih beda lagi. Oh, beda lagi ya. Tergantung. Jangan dipacarin bahasa. Hati-hati Iren ya. Pria-pria seperti ini suka membuat lagu untuk wanita-wanita lain di luar sana. Waduh, enggak dong. Jadi, jadi cara kamu mendekati Iren waktu itu apakah dengan membuatkan sebuah lagu atau bener. Seperti apa? Oh, bener. Really? Bener, aku bikin lagu. Lagunya liriknya lucu-lucu aja sih untuk ngajakin jalan. Boleh kasih tahu liriknya jangan, gimana tuh? Jangan. Personal, ya siapa tahu personal. Bisa dicontoh sama temennya berdua. Oke, sekarang Aldo ya. Yeah. Aldo gimana Aldo kisah percintaannya? Tragis. Tragis apa? Tragis apa? Enggak, sebenarnya sih awal aku mulai cover itu sebenarnya tuh karena galau kan. Karena galau dulu pacaran lumayan lama, terus tiba-tiba adalah halangan. Berapa gitu. Tahun? Hampir 4 tahun lah. Hampir 4 tahun. Iya, terus ada halangan karena musik, halangannya itu. Ya jadi akhirnya kayak ya biar kode-kodenya gimana, akhirnya dulu kan zaman Instagram masih 15 detik tuh bikinlah cover, bikinlah cover gitu iseng-iseng, tapi ternyata dari situlah pintu masuk buat ke dunia entertainment. Oke, lagu gitu. Apa yang waktu itu pertama kali dibuat cover yang which is mean itu ditujukan untuk mantan Aldo? Aduh ntar, ini calonku maaf ya. Oh udah ada calonnya. Gak apa-apa, itu kan masalah, masalah buat ya. Pelajaran kalau kata Willy ya kan. Oh iya benar. Kalau cover pertama itu lagu yang oh mungkin aku bermimpi. Oh. Ya lagu jadul lah ya. Dulu banyak kan lagu-lagu jadul kayak gitu lah. Lagu jadul tapi ngena banget sih lagu-lagu zaman dulu. Terus kalau single pertama aku itu ya itu kan karena mimpi yang memisahkan. Jadi tapi jarak dan mimpi memisahkan itulah intinya. Jadi kan sebenarnya Aldo bersama James dan Willy bersama Just For You sudah membuat rilis-rilis lagu dan sudah ada di stage of life ini gitu. Apakah ada pesan tertentu untuk mantan? Oh enggak, itu udah. Kita udah ada. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada mantan? Oh, jadi ada. Pesannya ya pastinya jangan harap lagi. Iya benar. Jangan harap lagi. Pesan paling benernya. Jangan harap lagi ya. Willy juga sama, jangan harap lagi. Oh, jadi kalian tipe-tipe orang yang tidak ingin orang lama kembali ke dalam hidup dia ya? Enggak dong. Perlu itu. Benar perlu. Tapi kalian tipe-tipe pria-pria bucin enggak sih? Bucin itu iya, bucin, kewajiban ya? Kewajiban sebagai cowok ya? Kewajiban sebagai cowok. Kewajiban, ya benar. Oh, karena kalau ntar gak dibilang, dibilang gak effort. Terus selalu gini, sayang, kamu masih sayang sama aku gak sih? Gitu ya, selalu digituin ya sama cowok ya. Kalau itu gak apa-apa. Kalau gak nanti dibilang cuek ya kan? Iya. Mana ada aku cuek? Bukan lagu kalian. Oke, salah. Oke, tadi Willy udah nyanyi, James udah nyanyi. Jangan harap lagi sebagai lagu baru kalian yang baru aja rilis. Silakan Aldo nyanyikan lirik yang paling ngena. Oh, paling ngena ya? Sepotong ya. Potong. Yang paling ngena tuh. Biar aku kenang dirimu sebagai luka. Gitu. Uis, gimana ya kalau saya di sini duduk ada tiga koko-koko ganteng suaranya merdu-merdu gimana nggak deg-degan hati saya? Maaf ya Mbak Iren, maaf ya. Nggak tidak berminat untuk merebut James dari hati Mbak Iren ya. Oke, teman-teman sayang banget ya perbincangan kita masih seru tapi mungkin ada harapan satu-satu kali ya dari Willy dulu. Next step-nya apa nih? Kalau next step-nya sih sebenarnya aku nggak muluk-muluk, yang penting kita bisa terus berkarya aja bersama lah. Oke. Okay. Gitu, tetap maju bareng-bareng sama mereka karena ya selain teman kerja mereka juga sahabat juga kan. Yes. Mm-hmm. Jadi selama kita masih bisa berjalan sama-sama itu akan menjadi suatu hal yang menyenangkan. Gitu. Oke, okay. Kalau James? Kalau aku mungkin
semoga kedepannya kita lebih banyak menyentuh hati para pendengar musik Indonesia. Mm-hmm. Semoga kita bisa mengeluarkan karya-karya yang terus konsisten dan semakin baik ya, seiring berjalannya waktu. Aldo gimana? Ya kalau misalnya goal sih pengennya kita ya berkarya lebih banyak, mm-hmm. mungkin punya album next-nya dan kita bisa tur keliling kota gitu kan. Amin. Jadi nggak apa-apa cuma di rumah aku doang. Oh. Yoi. Ada pesan nggak untuk pria-pria bucin di luar sana mungkin dari galaunya untuk menciptakan sebuah karya seperti apa? Kalau dari aku sih jadi cowok jangan pernah ngemis itu aja. Siap. Harus gentle. Yoi. Laki. Gitu iya ya. Betul. Kalau dari James? Ya kalau dari aku mungkin pesan yang paling benernya coba denger lagu Jangan Harap Lagi deh. Yeah. Itu udah bisa menjadikan motivasi buat kamu agar melupakan masa lalu. Yeah. Saya lihat Anda cocok jadi sales. Promonya masuk terus kan? Masuk terus ya. Nah, kalau Aldo? Ya begitulah ya. Mm-hmm. Maksudnya kayak kita sebagai orang yang mungkin pernah tersakiti atau apa ya. Kadang kita buta aja saat itu karena kita sayang sama orangnya. Cuma kita perlu tahu kalau misalnya kita tuh perlu bahagia juga, berhak bahagia gitu. Wah, gitu kan. Aldo berhak bahagia, hashtag Aldo berhak bahagia. Ya. Oke, terakhir kan kalian punya karakter suara yang berbeda-beda nih. Yeah. Coba nyanyikan ref dari lagu Jangan Harap Lagi bareng-bareng. Oke. Okay. Let's go. Gak ada yang mana? Segini ya. Kayak tahu aja saya. Oke, okay. One, two. Jangan harap lagi ku mencintaimu. Jangan harap lagi ku merindukanmu pergi. Dan jangan kau kembali. Biar aku kenang dirimu sebagai luka. Yeah, luar biasa buat pemirsa yang pengen mereka ada terus mengiringi hari-hari kalian dalam bermusik, silahkan untuk dengarkan lagu Jangan Harap Lagi, yes. Just For You. Dan jangan lupa juga untuk mengikuti episode-episode Guys Star berikutnya, karena setiap tamu adalah bintang. Sampai jumpa! Semua salahku membiarkanmu merebut hati hingga ku harus terluka. Bukannya aku tak cinta, bukannya aku tak sayang, tapi bagaimana mungkin kau lukai berulang kali. Jangan harap lagi ku mencintaimu. Jangan harap lagi ku merindukanmu pergi. Dan jangan kau kembali. Biar aku kenang dirimu sebagai luka. Bukannya aku tak cinta, sayang, tapi bagaimana mungkin kau lukai berulang kali. Jangan harap lagi ku mencintaimu. Jangan harap lagi ku merindukanmu pergi. Dan jangan kau kembali. Biar
luka. Cintaimu, jangan harap lagi ku merindukanmu.